guys, welcome back to Lena Channel. Jadi hari ini aku banyak banget juga ada beberapa belanjaan. Jadi aku mau minta maaf ya. Kalau misalnya bagus, kalian bisa komen di bawah bagus. Kalau enggak, enggak bagus ya. Jadi aku bisa lihat tunggu kalau misalnya enggak bagus. Jadi kamu jangan lupa di like, subscribe ya channelnya. Ini baunya aneh, kayak bau barangnya udah lama disimpan gak laku-laku kali ya. Ada merah, ada warna hijaunya. Bagus sih warna dua-dua, tapi ini kurang bagus di sininya, ada jahitannya gak rapi yang ini sedikit. Tapi udahlah. Celananya ini yang merahnya ini sama jaketnya ini, ntar aku cobain satu-satu, aku kasih videonya sama fotonya tuh. Ada ini juga, kulit aku tuh cocok warna merah, gak tau kenapa. Ada ini juga, jadi aku suka warna merah saat ini. Ntar aku beli tas warna merah juga sama ini guys. Bajunya bagus, bahannya juga bagus sih. Tapi roknya kurang bagus, bahannya. Aku udah tahu sih bahannya begini karena aku udah kemarin beli. Cuma kalau dipakai orang kok cantik gitu. Jadi yaudah aku coba aja. Chicken watch ya. Ada talinya juga ini. Ntar aku coba ya. Ada ini. Ini namanya untuk kutek. Bagus gak ya? Kita lihat nanti. Terus ada ini juga. Padahal ini musimnya udah musim panas ya. Tara. Panjang banget. Kita coba semuanya. Kalau ini sih bagus sih. Thank you.
Kalau ini bagus sih guys tuh, cantik, mewah, elit. Ya, boleh lah. Belakangnya juga bagus, bahannya bagus nih kalau ini. Tapi ini bahannya kurang suka yang hitam ini, karena panas kalau di Indonesia. Kalau di sini winter ya mungkin lah ya, apa-apa. Coba yang lain lagi, masih banyak. Satu lagi ini, kebetulan ini juga bahannya aku beli juga. Ini bagus sih, merah, tapi ini bahan kurang bagus. Kalau ini sih bagus sih, cantik. Ini dia. Ini ada jaketnya guys. Tuh nanti aku pakein jaketnya. Pakai aku kasih tau tentemnya dulu. Bagus. Sepatunya juga aku beli dari situ. Nah, ini dia. Bagus sih. Nanti pakai jaketnya. Cuman bahannya itu ringan, nggak berat. Tapi kalau dicuci kayaknya ini berapa kali udah enggak ya bagus lagi kali ya, nggak ngerti juga kayaknya bahannya di dalam itu tuh kayak busa-busa apa gitu, kurang bagus bahannya. Dibilang jelek sih enggak, cuma dibilang bagus sekali tuh enggak. Kayaknya bagus sih, ada kantong di sini. This is nice for winter. Spring, winter. Not for summer. It's hot. Tapi kalau ada yang mau pakai summer juga boleh sih. Gak usah pakai jaketnya, bawahnya aja. Bagus sih pakai jaketnya aja, bawahnya yang pendek. Cantik gitu. Bagus ini. Jadi yang lain lagi aku suka ini. Ada beberapa. Dan ini merah, ada dua pasang. Aku coba satu dulu. Kalian bisa lihat di mana bagusnya. Cocoknya sih pakainya winter ya. Spring, winter, pokoknya kalau dingin, cuaca di Inggris bagus. Ini bau banget, nggak enak baunya. Tapi yang merah, baunya sih nggak apa-apa. Bau-bau udah barang lama ya ini. Yang merah sih nggak. Dan ini bahannya juga agak beda ya, kayak yang merah lebih tebal nih. Iya, yang merah lebih tebal dan ini yang lebih tipis sih. Ya. Walaupun dia kelihatan panjang, tapi masih bisa ditarik ke atas. Cantik, bahannya sih bagus sih, nggak bagus-bagus banget tapi bisa lah. Warnanya ini merah dan ini warna hijaunya di luar, dan ini pas sih sama aku. Tapi baunya gak enak yang ini tuh. Dipakai sih bagus ya. Bagus sih. Kawat nih, nyaman banget pakai ini. Dipakein heels juga dia bagus. Tuh, kalau dipakai bandara lho gitu ya, kalau mau terbang-terbang, baik nih. Pesawat nih. Nah itu dia belanjanya guys. Ini dia aku beli juga. Bagus ya, menurutnya aku suka banget. Nah ini juga ada aku beli. Tek-tek.
palsu. Terus mau liburan nanti aku pakai. Ini panjang-panjang banget ya. Kita coba ya guys. Kalau kalian mau lihat, boleh. Ini juga baru aku beli. Bagus banget nih. Tuh. Lagi tren modelnya. Ini ada warna merahnya tadi, warna hijaunya. Bagus, dia dipakai ke wajah kita itu kelihatan bagus, walaupun kelihatan trend gitu, trendy gitu. Keren, keren, keren gitu. Kadang-kadang biasanya aku nggak suka terlalu ini ya, terlalu ketat di sini, aku kurang suka. Ini agak terbuka, bagus. Kayak model gede-gede gitu, keren. Suka, suka, suka. Kayaknya semuanya aku tahan deh. Suka semua. Oke, gitu aja deh belanjaannya. Bye. Belanja dari online, tapi nggak tahu kapan bisa dipakai. Jadi banyak yang kemarin bertanya, Alina di sana wajib vaksin atau gimana gitu. Pertanyaan ya itu aku jawab di sini aja ya. Terlalu banyak yang SMS DM aku satu-satu. Kayaknya terlalu malas banget membalas satu-satu. Jadi aku coba di sini aja. Jawabannya kalian nggak wajib vaksin, cuman kalau kalian ada nanti mau naik pesawat atau di bandara, kalian mau traveling atau mau lihat keluarga kalian yang jauh walaupun di Jakarta, pokoknya kalian kalau ketemu bandara wajib ada surat vaksin. Kalau enggak, kalian akan isolasi nanti selama 2 minggu atau bisa jadi 21 hari lagi katanya, dengar-dengar. Gila ya, mendingan vaksin aja udah deh gitu. Tadinya aku sih udah gak mau vaksin, takut gitu, banyak yang bilang ini itu, tapi puji Tuhan sih gak apa-apa gitu. Nah, rahasianya kemarin tuh aku minum lemon dulu guys sebelum vaksin. Jadi kalau misalnya kalian mau vaksin takut gitu kayak aku, kalian minum lemon sama madu aja dicampur air hangat. Nah, setelah vaksin juga begitu, ulangi sampai 3 hari. Nah, aku kemarin ya begitu, gak ada ngerasain demam, gak ada ngerasain gejala apapun, gak ada gitu. Jadi gak usah takut divaksin, biar cepat semua berlalunya ya. Udah vaksin aja deh, ngalah aja demi kebaikan. Kalau dipikir-pikir sih, kita kalau misalnya nunggu lama-lama gitu, ini lockdownnya gak akan selesai. Di sini cepat selesai lockdown, sama sekali udah gak pakai masker, udah bebas gitu, gak ada lockdown sama sekali. Ya karena ngikutin aja. Kalau misalnya gak ngikutin ya nanti makin lama gitu. Ya udahlah, kita ngalah demi kebaikan, itu nggak apa-apa itu guys. Kuku palsu panjang banget rasanya kuku. Aduh, jenjang banget nih kuku aku, jadi kelihatan. Kuku palsu nanti aku pasang ya, jadi begini tuh. Gampang aja sih, ada lemnya. Kalengnya nih tinggal tempel ke kuku, terus jadi deh. Kalau pas lagi liburan ya, ini bagus makanya. Liburan kita bagus banget nih. Suka aku warna biru begini. Oke, bye bye. Itu aja dulu belanjaannya hari ini. Banyak sih, cuman aku malas buka aja.